Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, para mujahid ilmu yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di majlis ini maupun yang mengikuti kajian ini melalui layanan live streaming khususnya di Facebook Sigabah dan mungkin juga nanti di YouTube media dakwah dan juga media pemuda Persis Kabupaten Bandung. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini, sebagaimana yang telah dipublikasikan dan tadi diberikan pengantar oleh Ustadz Duden berkenaan dengan tema dan aspek yang harus kita pertajam. Sebelum saya menyampaikan hasil pembacaan terhadap beberapa kesimpulan, perlu saya sampaikan tarikh tasyri, sejarah penetapan hukum berkenaan dengan masalah kemerdekaan, terutama di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Saya sengaja membawa beberapa contoh pembahasan dari orang tua. Pertama, karya Ketua Umum Persatuan Islam yaitu Aki Isa Ansori. Di dalam buku Falsafah Perjuangan Islam yang terbit di tahun 1952, cetakan kedua, cetakan pertamanya 1949. Kemudian juga pandangan-pandangan orang tua kita, yaitu di dalam majalah Aliran Islam, dari mulai Panasir, Pak Isa Ansori, kemudian Buya Hamka, tokoh-tokoh Masyumi. Ini terbitan tahun 49. Kemudian juga dalam Manifest Persatuan Islam. Di Manifest Persatuan Islam, ini tahun 58. Dan juga pembahasan di dalam buku-buku yang lain. Intinya bahwa permasalahan hari kemerdekaan ini menjadi penting bagi generasi baru di Persatuan Islam, bahwa persoalan ini bukan hal yang baru. Bahkan sejauh pengetahuan kami, yang paling concern membicarakan tentang hari kemerdekaan itu adalah para orang tua kita. Berarti khususnya di lingkungan generasi baru Persis, membicarakan tentang kemerdekaan itu tak boleh terjeda. Yang kedua, sejak kapan hari kemerdekaan jadi hut? Jadi hutri. Nah, inilah yang saya sebut membicarakan hari kemerdekaan harus kita baca secara utuh. Yang saya istilahkan dari hulu ke hilir. Karena ini akan mengalami perbedaan dengan hari Natal, Milad, antara hulu dan hilir. Karena ini penting yang saya sebut, apakah satu fakta pantas atau tidak dikategorikan sebagai fakta syar'i. Tidak semua kejadian, tidak semua kenyataan itu layak dipakai sebagai sasaran hukum atau dijadikan bukti hukum. Dan ini sangat menentukan ragam metodologi yang akan digunakan. Nah, sebelum membicarakan sejarah kemerdekaan RI dari hulu ke hilir, yang ini jarang dibaca dan guru kita telah memulai, yaitu Ustadz Marsedek di dalam buku Parasit Akidah,
membicarakan tentang mana yang memang salah sejak hulu. Mana yang sejak hulu itu pada dasarnya tidak ada pertentangan, tetapi ada kesalahan di hilir. Kiruh di hilir ketika di hulunya jernih. Itu parasit akidah wajib dibaca kembali. Supaya kita paham mana yang namanya ritual, mana yang namanya seremonial. Mana yang tidak bisa dipisahkan antara ritual dan seremonial, mana yang memang nyeplesue sama ritual, mana yang murni seremonial. Itu penting pemahaman tentang fakta syar'i, sejarah terhadap satu tradisi atau satu kebiasaan yang dilakukan di kalangan masyarakat yang memiliki asal-usul atau sababul kurunyu. Ya, itu diantara kepentingan untuk pemetaan dari sisi sejarah fatwa di persatuan Islam. Nah, sekarang secara metodologi dilihat dari corak, metodologi itu terbagi kepada 4. Jadi metodologi istinbat dilihat dari corak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut istinbat bayani. Yang kedua ta'lili. Yang ketiga istislahi. Yang keempat waqi'an. Bagi antum, sama seperti saya, mungkin istilah corak ini asing. Karena istilah ini dimunculkan baru kemudian. Tetapi kita lebih mengenal kepada teori dan kaidah-kaidahnya. Yang disebut bayani yaitu menetapkan hukum berdasarkan pendekatan nas, yaitu mengambil makna, mengambil hukum dari teks, dari makna, baik secara mantuk maupun mafhum. Nanti dibuatlah beragam teori dan kaidah. Ada yang disebut dengan am, disebut khos, disebut mutlak, disebut muqayyad, disebut amr, disebut nahyun. Ini semuanya coraknya bayani, yaitu mengambil hukum, menetapkan hukum berdasarkan dalalah, dalalah lapad, berdasarkan petunjuk teks. Nah, kita baru tahu istilahnya, istilah coraknya bayani. Teorinya dan kaidahnya sudah lebih dulu diketahui. Nah, kenapa tidak cukup dengan bayani? Sebab tidak semua masalah ada teksnya. Tidak semua kasus itu ada lafalnya. Maka penggunaan bayani tentu terbatas untuk masalah-masalah yang memang ada rengkolna, bahasa Jerman. You know, mahwa rengkol. Nah, selama kasus-kasus itu tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak dialami di zaman sahabat, artinya tidak tercover dalam teks, berarti pendekatan bayani tak bisa digunakan. Oke. Saya ambil contoh, apakah hari kemerdekaan itu sudah ada di zaman Nabi atau sahabat itu? Kalau disepakati tidak ada, berarti pendekatan bayani boleh jadi tidak tepat atau tidak pas. Karena riwayat siapa yang menerangkan tentang barang siapa? Man yaptahul buldan gitu. Pakod hutri gitu. Nah, itu kan namanya bayani. Jadi pengambilan hukum berdasarkan nasnya, baik mantuk maupun mafhum. Nanti tinggal diuji tepatkah mengharamkan atau menghalalkan.
hari kemerdekaan dengan dalil mantasabaha bikaumin. Mantasabaha bikaumin ini pendekatannya bayani. Dalilnya tepat, tapi penggunaan dalilnya tepat atau tidak. Jadi yang diuji itu, sekiranya dalilnya sahih berarti hujiahnya benar. Tetapi kaifiat dalalah hadis itu terhadap kasus benar atau tidak. Nah yang diuji itu adalah penggunaannya, kaifiat dalalahnya. Jadi hadisna sahih, pikiran Anda yang dhaif. Jadi hade dalil teh sabrak dipakai ku antum jadi goreng. Nah itu contoh. Jadi diuji ketepatan dalalahnya atau kaifiat dalalah yang disebut wajul istidlal. Nah dua, yang disebut dengan ta'lili, yaitu menetapkan hukum berdasarkan ta'aluk kepada faktor lain yang kita kenal dengan sebab, syarat, rukun, atau berdasarkan motif hukum. Maka jika hukum ditetapkan berdasarkan ta'aluk terhadap sebabnya, terhadap syaratnya, terhadap rukun, itu namanya hukum wad'i. Jadi yang tadi melahirkan hukum taklifi, ini pendekatan wada'iyah. Sementara jika menetapkan hukum berdasarkan motif hukum atau ilat, itulah metodenya kias. Jadi yang satu metodenya wada'iyah, yang melahirkan ahkam wad'i, berdasarkan motif hukum lahir istilah qiyas dan istihsan. Istihsan itu teorinya, kaidahnya, coraknya, termasuk dalam kategori ta'lili. Nah maka ini digunakan bagi hukum yang tidak pernah ada kejadian di zaman Nabi, bisa kita tetapkan karena ada ta'aluknya, karena ada sebab hukumnya, karena ada aspek syaratnya, atau karena ada motif hukum yang disebut kesamaan ilat. Nah itu kasus-kasus kontemporer, kasus-kasus kiwari, nute aya rengkon, ditetapkan dengan melihat motif hukum, dengan melihat ta'aluk. Itu namanya tahlili. Nah jika ini digunakan ketika tadi dinyatakan tasabuh, tasabuh berarti ayat wajusibeh. Nah aspek apa kesamaannya? Apakah mau pendekatan ta'lili berdasarkan ta'aluk sebab, atau berdasarkan ilat diharamkannya? Maka penting kembali memahami hadis mantasabaha itu dalam aspek apa. Sambil contoh, apakah batik itu islami? Halo? Atau koko? Koko itu baju Cina. Kata Nabi, mantasabaha bikaumin pahuwa minhum. Barang siapa yang pakai baju koko, pahuwa Tionghoa. Itu contoh. Jadi lebah dia habek pakai hadis eta, lebah nu itu tadi pakai. Nah maka sama dalam hal apapun, nanti tepat atau tidak pemahaman. Karena kita menempatkan hadis mantasabaha, pretensi nate negatif. Padahal hadis ini khobariyatul abdi, insya'iyatul maknanya itu apakah mau larangan atau jadi dorongan pada saat positif tasabuhnya. Mantasabaha biqaumin solihin bahwa wajibun ala kulli syai'in qadir, gitu kan. Pan gitu teteh. Jadi lamun tasabuhna negatif berarti hadis ini menunjukkan larangan. Tapi sekiranya hadis ini tasabuhnya terhadap kaum yang positif berarti targhib. Lamun negatif tarhib,
lamun positif targib. Nah di kita hadis ini kesannya jadi pos negatif wae. Nah itu contoh kasusnya kok baju koko. Baju koko ini itu adalah orang Tionghoa. Lalu kemudian jadi tren busana muslim. Siapa trendsetternya yang mempopulerkan? Nah ini diantara contoh. Jadi mari kita bersikapnya secara istiqomah. Jangan digunakan dalam satu kasus, tidak digunakan dalam kasus yang lain, padahal ada kesamaan karakter. Itu gak boleh. Namanya tebang pilih bahasa legek ayeuna. Tajam ke bawah, mintul ke atas. Nah itu sama menerapkan ini. Karena itu yang diujinya nanti kaifiat. Ya. Nah, jadi kalau dalam taklili yang diujinya masali. Tahqiqul manat, tanqihul manat, benar atau tidak cara ngambe ilatna. Karena boleh jadi menurut si A ilat, menurut si B belek lain ilat atau gitu. Pain guma. Jika guma tidak terlihat sempurnakanlah 30, disangkanlah hilal padahal belek. Nah jadi ada kesalahan dalam pembacaan. Jadi ada tanqihul manat, tahqiqul manat. Itu kepentingan untuk diketahui, diuji benar dan tidak, tepat dan tidak. Sudah, ternyata dua tidak cukup. Sebab nanti ada masalah yang tidak ada teksnya, tidak ditemukan ta'aluknya, tidak bisa diraba motif hukumnya. Maka harus digunakan pendekatan lain yang disebut dengan istislah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan maqasidu syariah. Inti maqasidu syariah itu yaitu jalbul masolih wa dafu dharar, yaitu meraih manfaat dan menolak bahaya. Maka lahirlah teori dan kaidah yang disebut maslahah mu'tabaroh, maslahah mulgoh, atau maslahah mursalah. Itu pendekatannya istislah, yaitu menetapkan hukum melihat maslahat mafsadah. Maka bisa untuk hari kemerdekaan dilihat dari maslahat mafsadah gitu. Sekiranya nasnya tidak tepat dipakai untuk saujratna, dilihat dari tadi motif tidak didapat, bisa menggunakan maqasidu syariah. Karena berdasarkan maqasidu syariah, ternyata orang tua kita para pendahulu yang menggunakan hari kemerdekaan dengan cara berpikir di hulu wajibul kudu. Maka menjadi wajib hari kemerdekaan teh, tapi formatnya diganti. Sebab atabi tabiun, karena asalnya boleh, berarti apapun acara turunan menjadi boleh selama tidak bertentangan. Ganti engke mah entong main kerambo jeung main kaleci, tapi di Quran. Panitiana tongku nasionalis, panitiana ku ahli masjid. Itu contoh setelah kemerdekaan jadi kiruh ketika direbut oleh nasionalis dari para ulama dan santri sejak dulu. Tong aya tarik tambang. Naon entong aya main kerambo. Aduh hulu weh gitu kan. Disebutna teh main kerambo syariah. Main remi syariah gitu. Da usum keur di syariah, syariah sasi gitu. Nah itu contoh. Nah nanti itu tepat atau tidak, maka tidak boleh berdasarkan maslahah hoso, harus maslahah amma, yaitu kemaslahatan publik yang jadi ukuran, bukan maslahat ainiyah pribadi, personal, pribadional tidak boleh gitu. Naon haram 17 Agustusan teh lantaran main catur eleh wae gitu. Tidak boleh itu mah gitu. Daya. Nah jadi tadi istilahnya itu yang disebut dengan maslahatul mursalah, maslahatul mulgo, maslahatul mu'tabaroh gitu.
Nah yang terakhir yang saya sebut dengan waqi'i, ini bisa debatable istilahnya, yaitu menetapkan hukum berdasarkan realitas yang telah ada. Maka diantara teorinya yaitu ijma. Ijma ini adalah realitas. Karena ijma bukan bayani, bukan talili, bukan istislahi, tapi dalilun ala wujudi dalilin. Ijma itu bukan dalil, tapi indikasi adanya dalil yang tidak sampai kepada kita. Maka ijma adalah fakta, realitas. Jadi menetapkan hukum berdasarkan realitas kesepakatan sahabat. Dua, urf, yaitu adat. Ada atau urf nanti sama, ada adah mu'tabaroh, kebiasaan di masyarakat yang diakui oleh syariat. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakamah. Atau al-adah muhakamah justru untuk adah mursalah, yaitu yang tidak ada pengakuan secara teksnya, dan tidak juga al-adah mulgoh. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakamah, karena dinyatakan iya secara tekstual boleh dipakai tidak ada, larangan tidak ada, maka berlakulah al-adah muhakamah. Saya ambil contoh yang sederhana, yaitu jual beli mumpung aya wandi, awas teu mere. Saya ambil contoh, kalau kita beli pisang atau beli permen, apakah pernah ada beli eta teh keur eusina wungkul teh jeung bungkusna? Bari bahasana geus budak keneh metel sanes meser gitu. Metel. Pasihan we permen, da abdi mah teu meser bungkusna. Meser we eusina cenah dibuka we, siga meser cau. Meser cau, pasihan we cau. Apunten da abdi mah teu meser cangkangna. Buka we buka, buka. Alungkeun kana beungeut nu jual. Ta itu contoh, itu aladah muhakamah. Da tara pernah meuli jeung cangkang. Nah, jadi ini satu yang disebut dengan urf atau adah. Yang ketiga, teori dan kaidahnya istishhab, mustashhab. Jadi menetapkan hukum kejadian hari ini berdasarkan keputusan hukum masa lalu, selama belum pernah direvisi keputusan yang lama. Sering diberi contoh kasus kita apa? Sebelum tidur kita wudu. Saat kita bangun, al-aslu at-tuhur. Karena selama tidak ada alat bukti bahwa kita kersare kentut, atau ada saksi garwa, Pak, Bapak tadi hitut, oh fitnah, tapi kan Bapak mau terhitut, nyanyi ada kertibra tuh gitu. Nah, jadi selama tidak ada yang merubah, maka keadaan seseorang saat sebelum tidur tuhur, maka dia tuhur. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga dia mendengar tut atau bau. Dan ada saksi fakta yang mengetahui. Nah, ini berlaku banyak di Jamiah Persis. Ini mumpung aktual. Kenapa kemarin kasus bab kalender? Perlu saya sampaikan, keunikan di persatuan Islam menetapkan kalender bukan sekedar fikih ahkam, bukan sekedar tadi berangkat dari pemahaman nas. Yang kedua, bukan cukup fikih hisab, tetapi ada corak fikih yang ketiga, fikih jam'iyah, yaitu keputusan Amirul Mukminin sudah di luar dari urusan ahkam dan di luar fikih hisab, yaitu kewenangan ada di ketua umum. Apakah mau tetap sesuai kalender 30 atau diambil yang 29, itu hak prerogatif ketum. Ceketum teh kumaana we daana ketumna? Pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini sudah di luar dari fikih ahkam dan fikih hisab. Sama seperti di Dewan Hizbah. Dewan Hizbah tak harus selalu sidang. Kalau ada keputusan dari zaman Ahasan,
ada zaman Ustaz Abdurrahman, lalu dinyatakan masih relevan keputusan hukumnya, enggak usah sidang. Itu namanya fikih jam'iyah, bukan fikih subuhul salam lagi. Nah, ini yang tidak terlalu paham antum. Makanya ana penting sampaikan, karena dianggap kita tidak konsisten. Bukan tidak konsisten, justru berubah itu wajib ketika ada pertimbangan lain. Makanya wajar kalau ketum menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Jadi beruntung kita, urusan hisab wae tiga hasanah fikih yang digunakan. Maka dalam konteks fikih ahkam bisa sama kita dengan ormas lain. Dewan hisbah bisa sama dengan majelis tarjih, bisa sama dengan lajnah bahsul masail NU. Dari sisi fikih hisab bisa sama kita dengan klub falakiyah yang lain. Yang membedakan adalah alatnya. Yang lain misalkan tadi canggih, yang kita kuno, atau sebaliknya yang kita canggih, yang lain kuno. Seperti yang di Cakung. Barudak hisab guana di sindiran yang matla. Kita mah sudah punya alat yang mengikuti trek matahari berjalan otomatis. Itu dari mulai 70 juta. Cakung alatna terbuat zaman Firaun perjaka. Coba tinggal. Iya deh. Jadi alat nanti sekedar kai, kai sigaki. Kuana teh diheureuyan. Antum mah ceung teh tingali. Alat sakitu canggih, tara berhasil newak nini anteh di bulan. Tapi itu mah ku Cakung gerak sekedar kieu ngaku bisa ningali bulan dipake rujukan di sidang isbat. Percuma boga alat tau ge ceung teh. Itu mah tingali sakieu alatna. Jadi alatna teh goreng patut acan. Coba noong hilaku dikiwungku tinggal. Dipake ya dasar sidang isbat. Keputusan diambil, ieu sakitu canggih. Pengaruh. Ganti aing alat gitu. Ya. Lima intermejo siga mancing. Mancing mania. Jejer anu mahal. Pakan anu hade. Kukumbul anu caang. Nepi ka aya eta naon aya sinyalan teh gitu. Si kukumbulna teh bisa nge-WhatsApp. Bakatku canggih. Eta mah semakin canggih alat si lauk hare-hare. Kalaka dikieu we si pakan ku lauk teh gitu. Ari tadi kolot anu manual anu masih kena diputer ieu na teh. Si naon si senarna teh kitu kan. Munang wae. Jadi si horeng lain pengaruh kukumbu, lain pengaruh jejer, naon goreng koko eta mah kitu. Anas geus boborot ngamodalan pakan, make anu lain goreng koko gitu. Nah, apaleun lauk kokodna eta mah goreng. Lantaran begitu datang pakan beda rasa cek lauk. Ieu lain rasa persis. Nah, lauk wae bisa atuh memahami metodologi. Gitu inti kesimpulannya. Jadi jangan kalah dengan lauk. Gitu. Nah ya, jadi ini diantara contoh yang disebut dengan corak metodologi. Minimal antum pernah mendengar teori dan kaidahnya. Tapi saprak tadi diringkas dengan corak, jadi lihat. Jelaskan yang terjelaskan. Nah jadi, istinbat ahkam, uji kelayakan, sahih atau tidaknya, satu sangat dipengaruhi oleh tepat dan tidak pemahaman terhadap teori dan kaidah. Yang kedua, tepat atau tidak pemahaman terhadap subjek hukum atau objek sasaran. Maka boleh jadi tepat memahami fakta yang akan ditetapkan hukumnya, mukalafnya, mahkumbihnya, mahkum fihnya, tetapi ternyata tidak tepat terhadap pemahaman teori atau kaidah. Sambil contoh,
ini zaman generasi kami, zaman antum lebih sudah super canggih, lebih cepat pahamnya. Kami mah yang mahamkan kaidah terlalu lama, 2 tahun, 2 kaidah, 5 kaidah. Antum mah semenit 5 kaidah bisa riet. Saya ambil contoh, apa sih bedanya kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah? Jangan berharap antum bisa istinbat ahkam ngabedakeun wae can bisa gitu. Contoh, al umuru bi maqasidiha. Apakah itu kaidah usuliyah atau kaidah fikhiyah? Karena kita tidak bisa membedakan, lalu kita mengatakan itu kaidah usul. Yang satu mengatakan itu kaidah fikhiyah. Bukan bertentangan hare-hare. Nah, kapan dua nage tengerti usul fikih jeng fikih? Itu contoh. Jadi paham terhadap masalah yang akan dihukumi, istilahnya itu berkenaan dengan mahkum bih berarti mukalafnya, atau mahkum bih fi'lul mukalaf, perbuatan mukalaf. Tetapi kaidah teori dan kaidah hukumnya yang tidak tepat, maka boleh jadi salah menetapkan hukumnya. Atau sebaliknya, kaidahnya paham benar pemahaman sesuai dengan pemahaman akademik, tapi kasusnya tepati wawuh, apalagi urusan muamalah. Urusan muamalah tak boleh opini. Urusan muamalah itu tak boleh persepsi, itu harus fakta. Maka semakin komplit informasi fakta, semakin tepat di dalam menetapkan hukum. Maka di situ perlu ada pemain lapangan yang disebut saksi fakta tentang sebuah transaksi A, sebuah adat, bukan katanya. Maka dilakukanlah studi, ada studi pustaka, ada riset lapangan. Itu untuk contoh untuk muamalah, karena muamalah itu sudah ada sebelum Nabi ada. Keberadaan muamalah itu jauh melampaui dalil nas. Sementara nas untuk ibadah mahdoh, untuk akidah, kebenarannya tak membutuhkan fakta. Seperti sholat, ada atau tidak ada sholat sebelum Nabi Muhammad tidak membutuhkan kebenarannya terhadap sholat yang sudah dilakukan zaman Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni mukima sholat gitu. Nah, itulah diantara corak metodologi. Ada bayani, ada taklili, ada istislahi, ada waqi'i. Maka setiap corak memiliki pengayaan teori dan kaidah. Kalau sudah paham, mari kita studi kasus gitu. Yaitu hari kemerdekaan. Ini yang penting saya sampaikan, karena ini adalah wilayah muamalah secara fi'lul mukallaf atau mahkum bih. Karena ini wilayah muamalah dilihat dari mahkum bih, maka tak boleh kita membicarakan hari kemerdekaan yang telah dikemas dengan rasa nasionalisto. Sebab itu sudah ahistoris, sudah keluar dari asal muasal yang namanya hari kemerdekaan. Sekali lagi, itu penting namanya membaca fakta kasus secara holistik, bukan parsial sepotong-sepotong. Nah, maka pandangan orang tua kita, baik di buku-buku lama atau yang dianggap terbaru buku sajae, itulah kenapa harus kita pilah. Satu, sekiranya kita mau melihat ini sebagai bagian dari ain, dikarenakan berulang-ulang, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menurut kami
Di antara ulama yang cukup tepat melakukan kategorisasi taksimul a'yan, yaitu satu, ada al-a'yan al-mu'tadah al-mu'tabaro. Yang kedua ada al-a'yan al-mu'tadah al-mulghoh. Jadi yang satu id yang diakui oleh syar'i, artinya ada rekomendasi, ada pengakuan. Apa? Cuman tiga. A'yad yang mu'tabaroh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jum'at. Yang kedua, yaitu al-a'yad al-mu'tadah al-mulghoh, hari-hari besar yang langsung dinyatakan oleh syariah itu batal demi hukum. Seperti Nairuz, ada dalilnya. Yaitu hari-hari besar yang menjadi ritual kaum kafir, baik Romawi, kemudian Persia, dan Majusi. Sementara di luar kaum ini melakukan kombinasi. Mohon maaf, walaupun bentuknya dirobah, itu adalah modifikasi dari tiga hari besar, maka itu mulghoh. Sambil contoh, ulang tahun, Natalan, kenapa haram walaupun kemasannya syukuran dan tablik akbar? Tong tablik akbar wae akbar. Geus umum akbar mah ima akbar. Takbir akbar. Sebab memang huluna sudah salah. Walaupun dikemas dengan acara syukuran. Sebab merayakan itu termasuk bagian dari ritual ajaran orang kafir. Itulah yang disebut dengan mulghoh, dinyatakan batal demi hukum. Karena ada nasnya, bukan seremonialnya yang diharamkan, tetapi diadakan berdasarkan keyakinan. Makanya tahun baru, mau tadi tahun baru Masehi, mau tahun baru Hijriyah, sawaun alaihim, sawaun kana. Sebab latar belakang demikian itu sudah ada di kalangan orang kafir. Makanya mohon maaf, bagi mereka ada keyakinan kalau Romawi, kalau bangsa Yunani, ada keyakinan kenapa harus diperingati sebagai bagian ritual terhadap dewa-dewa mereka. Kemudian bangsa Yunani sama, kemudian bangsa Majusi. Jadi dilatar belakangi bagi mereka mah ibadah. Makanan niup trompet ibadah. Urang teu apal masalahna, pipilueun da hayang ngaramekeun. Oke, makanya kenapa harus ada kembang api? Itu Majusi. Pada saat pergantian tahun itu menyembah api, diwakili oleh kembang api. Trompet Yahudi, lonceng Nasrani. Makanya pada saat terjadi tahun baru, pasti tiga alat ritual ini yang berbunyi. Urang teu apal, pipilueun make motor siga naon ngabunyikeun klakson saat Persib eleh gitu. Nah, itu contoh. Ini sekali lagi yang dimaksud dengan al-a'yad al-mu'tadah al-mulghoh. Hadis menyebutnya Nairuz. Surat Al-Ma'idah, Umar menyatakan kalau ayat itu turun kepada kami akan kami jadikan in. Maka panjang lalakona termasuk Saum Asyura. Saum Asyura sejak zaman Nabi Nuh itu ada latar belakang peristiwa. Syariat saum ini yang saya katakan Agustusan
bisa menjadi bagian yang dibolehkan kalau kembali kepada hulu, yaitu kejadian kemenangan yang dialami oleh Nabi Nuh. Maka musuh orang kafir itu dihancurkan oleh banjir. Satu riwayat menyebut 3 bulan berturut-turut, riwayat yang lain 6 bulan. Maka akhirnya setelah semua orang kafir modar, tertambatlah bahtera Nuh di bukit Judi, bukan Judai. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka setelah turun Nabi Nuh saum, syukron lillah. Saum kulantaran hari kemerdekaan. Ayah dalil Nabi Nuh. Os lupa. Nah satu lagi, bolehkah dipakai dalil? Yaitu diwaki'i, satu lagi tambahan selain ijma, istishab dan urep, yaitu syar'un man qoblana syar'ulana. Begitu. 2, terjadi zaman Nabi Musa, yaitu selamat dari gempuran Fir'aun dan pasukannya. Maka mereka dikerekep kucai laut. Nabi Musa terselamatkan. Maka pasomahu Musa. Musa saum syukron lillah. Jadi saum Asyura itu wujud syukur diselamatkan dari penjajahan, yaitu penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Isa. Nah bedanya setelah tadi Talmud, Taurat menyimpang, Injil menyimpang, mereka membuat ritual tersendiri. Maka yang saum itu bukan hanya umat Islam, orang kafir juga saum. Tetapi motifnya berbeda dan ritualnya menyimpang setelah mengalami kehancuran keaslian ajaran di kalangan Yahudi. Makanya sampai hari ini saya ke si Anopa masih saya suruh, di Indonesia saja Yahudi itu saum tetasua asuro yang sudah keluar dari ajaran Taurat dan Injil. Itu contoh. Jadi saum memperingati kemerdekaan. Apakah nanti boleh secara metodologi dengan saruman koblana sarulan? Eta mah jelas gitu dalilna teh. Syukron lillah. Hadisna riwayat Bukhari. Itu fakta syar'i. Oke ya. Nah, jadi ini yang ingin saya tegaskan kembali. Membicarakan ayat, sekiranya kita mau menggunakan pendekatan bayani, yaitu qad abdallah abdalahuma Allahu bihima khairon minhuma, maka tidak berarti ketika yang diakui 2 atau 3, yang lain itu otomatis jadi haram. Sebab ada yang mulgoh, itu pasti haram. Yang ketiga yaitu mursalah. Maka yang demikian tidak diharamkan karena dalilnya tidak termasuk oleh nas itu. Juga tidak termasuk nas yang mengakui. Maka itulah yang namanya ayat mu'tadah mursalah. Itulah sejauh kami yang paling hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi mari kita tetapkan kalau mau pakai pendekatan ini. Kenapa antum lalu tiba-tiba menarik bahwa kejadian hari kemerdekaan ini jol ayat yang mulgoh? Apa dalilnya gitu? Nah, itu ujiannya di sana, tesnya, tes drive. Jadi tepat atau tidak, ternyata pemahaman ayatnya yang tidak komplit. Sebab ayat terbagi menjadi 3. Ada yang mu'tabaroh, ada yang mulgoh, ada yang mursalah. Itulah kurang lebih yang dipakai oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecuali antum punya kaidah sendiri ayatnya, yaitu ayat berdasarkan kaidah pemuda Persis menurut standar internasional, yaitu internasional Kabupaten Bandung. Kan baik cek aing dadal-dadal sajan tai kotok gitu kan. Nah batur diakui ada orang gehayang boga kaidah. Jadi sekali lagi ini penting disinaun disengsirikan ku ahli. Oh paingan ngeharamkan geningan tekumplit pemahaman oge gitu. Kategori ayatnya terjelas geningan dipakai ke pemuda Persis. Nah itu contoh. Iya. Nah sekarang pakai mantasabaha biqaumin minhum. Ini kalau bayani. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Hemat kami tidak tepat kalau persepsinya selalu tendensi negatif. Sebab ternyata hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Saya ambil contoh saja penjelasan dari para ulama yang didokumentasikan, dikompilasi oleh Syekh Syamsul Haq Abadi di dalam kitabnya Haunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud, seperti komentar dari Imam Al-Munawi, Imam Al-Qori mula Ali Al-Qori dan Al-Alqami, maka mantasabaha biqaumin fahuwa minhum, tergantung tasabuhnya dalam hal apa. Jika tasabuhnya dalam hal yang negatif, berarti hadis itu larangan. Sekiranya tasabuh itu berkenaan dengan sesuatu yang positif, maka hadis itu menjadi targhib, sebalik dari tarhib. Saya ambil contoh penjelasannya. Man tasabaha bisolihin yukrom kama yukromun. Barang siapa yang menyerupai orang-orang soleh, niscaya yang bersangkutan akan dimuliakan sebagaimana orang-orang soleh itu dimuliakan. Itu tasabuh bisolihin. Begitu. Nah dalam kaidah usul di sini tidak disebutkan wajah sebehnya, maka saat tidak disebutkan aspek apa yang akan dipersamakan yufidul umum. Jadi hadful makmul yufidul umum, itulah kaidah usul. Maka tidak boleh hadis ini selalu dipakai dalam tanda petik untuk mentahdir, untuk tarhib. Karena ternyata dalam aspek tertentu harus dipakai sebagai targhib, stimulan, motivasi, bahkan menganjurkan. Nah di kita mohon maaf selama ini memahami hadis ini timpang. Man tasabaha biqaumin dalam kasus Agustusan. Ari Agustusan kaum siapa? Ternyata yang pertama kali Agustusan para ulama, termasuk founding father Persis, yaitu para tokoh Persis yang ada di Masumi. Maka tiap 17 Agustus pasti majalah Risalah, mohon maaf, majalah aliran Islam, majalah Alisan pasti ngebahas pentingnya proklamasi 17 Agustus. Mungkin zaman itu formatnya tidak ada panjat pangkal pinang. Berarti andai kata ada masalah pangkal panjat pangkal pinangnya, misalkan tabdir. Nah tidak tepat dipakai tasabuh. Emang panjat pangkal pinang tasabuh jeung mana? Jeung orang Cimaung gitu. Nah itu maksud saya. Jadi yang mau ditasabuhkan itu apanya? Karena ternyata yang memperingati itu orang tua kita dulu. Itu yang saya katakan dalam konteks hulu jernih di aliran sungai hulu.
Andai kata di hilir, maka kotor, berarti kaifiat dan format acara yang salah. Tidak boleh menggitik rata kepada semua. Maka dirobahlah yang salahnya, bukan meniadakan hari kemerdekaan. Contoh hut salah itu baru dak ayeuna nu make hut mah. Sejak dulu tidak ada bahasa hut. Dulu mah hari kemerdekaan we. Tahu tidak hari kemerdekaan apa bahasa Arabnya? Bisi engke mireden ka Abah Google. Itu al yaum al watani. Jadi bisi engke masuk ke Google, hoyong terang pandangan para ulama dunia tentang hari kemerdekaan, asupkeun we kitu hari kemerdekaan balap kurupuknya moal aya eta. Jadi al yaum al watani namanya itu. Jadi al yaum al watani ini dalam konteks tadi sebagai tadkiro tasyakur binikmah itu sudah ada, bukan hal yang baru. Makanya mohon maaf, saya ambil contoh kasus beberapa sahabat itu mengenang perjuangan mereka saat mereka mengikuti Ghazwa. Tetapi cara mengenangnya bahasa orang mah islami. Saya ambil contoh, ada tiga kejadian fenomena yang dialami oleh Nabi tasyabuh dengan kaum kafir. Satu, Nabi khutbah di atas mimbar. Itu tasyabuh dengan kaum Habasyah. Yaman. Karena seni untuk membuat mimbar dari kayu itu adalah Yamani. Dua, Nabi tasyabuh dengan kaum Majusi Persia, yaitu Honda. Pertahanan model parit itu made in orang kafir, yaitu kaum Zoroaster Majusi. Gagasan itu disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Jadi saya mencatat ada empat yang fenomenal sepanjang hayat Nabi. Nabi melakukan tasyabuh dengan orang kafir dan dalam peristiwa tertentu, maka oleh sahabat itu dikenang, termasuk Bai'atu Ridwan. Hanya kemudian berlebih-lebihan cara mengenang. Ku Umar dituar tangkal. Itulah yang disebut dengan satu dari'ah. Jadi satu dari'ah itu namanya haram aridi, bukan haram dati. Mengenang peristiwanya itu positif. Tapi sekiranya tadi membawa orang menjurus kepada hal yang negatif, ku Umar dituar. Lantaran generasi awal mah ngarti sababul kurunyungna. Datang generasi anyar tengarti, nah bet kudu ka Mahmud. Padahal kolot baheula datang ka Mahmud lain rek nyembah. Akhirna dituar we ku pemuda Persis teh kitu. Lantaran naon, lah budak kadieu teh apalah lakon bahaya. Nah Umar juga sama. Pohon Bai'atu Ridwannya dituar. Sebab sudah melebihi dari kebutuhan dalam tanda petik mengenang kejadian yang harus jadi al-ibar wa durus. Itu namanya sadu dari'ah. Jadi asalnya boleh, tapi ketika jadi wasilah terhadap perkara yang haram, maka diharamkan secara auridi. Nah jadi hadisnya tidak salah. Hadisnya sahih, walaupun ada yang mendoibkan. Saya berada di barisan mutabi para ulama yang mensohihkan hadis mantasyabaha biqaumin. Tapi kalau tidak jelas tahqiq manatnya, tidak jelas apalagi membatasi hadbul makmulnya, maka terkadang hadis itu juga menjadi tidak tepat. Bukan doib hadisnya, tetapi end usernya yang doib, penggunanya yang doib.
Namanya malpraktek. Ada dina agama ge malpraktek teh meunang. Nah, nanti ada kode etik penggunaan hadis yang baik dan benar. Kalau salah dituntut di muka pengadilan, yaitu pengadilan Dewan Isbah. Nah, jadi itu contoh. Jadi benar dalilnya, cara penggunaannya yang terkadang tidak tepat. Jadi mantasyabbaha bisolihin yukrom kama yukromun, wa mantasyabbaha bil pusaki lam yukrom. Barang siapa yang tasabuhnya dengan orang-orang fasik, niscaya dia tidak akan dihormati. Nah, oleh karena itulah ada contoh baik. Kapan tepat dan tidak penggunaan hadis ini? Ustadz Abdurrahman memberikan contoh kasus, yaitu perihal satu, rambut. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, aksesoris, yaitu kumis dan jelenggot. Itu saya menyebutnya aksesoris. Ya, karena baju itu fashion. Nah, jenggot dan kumis itu aksesorisnya. Ini contoh paling bagus bagi saya. Usul fikih terapan sederhana. Oke? Tentang waqi dan metode taklili. Hadis itu, lihat. Gini ya, ini saya apa adanya. Gak akan saya edit. Bahasa asli dan tulisan aslinya. Nanti di sini, ini ensiklopedia Istifta Ustadz Abdurrahman yang kami kumpulkan 15 tahun dari tahun 62. Sejak Istifta atau Risalah terbit, dulu masih bernama Kotak Masalah sebelum jadi rubrik Istifta. Kotak Masalah, dan itu pernah oleh bahasa Sunda. Sampai Ustadz Abdurrahman wafat, sekitar 654 masalah, lebih banyak daripada Ahasan yang 507, tetapi masih tetap di bawah dari kata berjawab yang hampir 700. Oke, boleh dilihat tak boleh diraba, karena ini barang langka, dilindungi undang-undang. Oke. Ini bahasa Ustaz Abdurrahman. Nanti di sini ada. Tasyabuh menyerupai atau meniru syiar, sesuatu yang menjadi syiar yang tidak baik dilarang. Ustaz Abdurrahman memberikan contoh kasus. Umpamanya di zaman jayanya kaum Khawarij, mereka mempunyai syiar dalam tahliq, yaitu kepala pelontos. Kepala yang bersih dicukur, maka umat Islam dilarang al-dugulu. Yang dilarang bukan dugulnya, tapi menyerupai syiar mereka. Ketika syiarnya dugul, dilarang dugul. Ketika syiarnya jabrig, dilarang jabrig. Jadi jabrig dan plontos aldugulu itu adalah aksentuasinya, bukan esensi. Karena esensinya adalah syiar, menyerupai syiar mereka. Maka di dalam hadis disebut sima khawarij, atau ciri utama bagi mereka ialah tahlik, dicukur gundul. Simahum at-tahliku. Ringkasnya, kita dilarang membiarkan rambut kusut tidak dirapihkan. Ini pertanyaannya, hukum berambut algonrongu gitu. Jawaban Ustadz Abdurrahman bukan sekedar jawaban terhadap gondrong, tapi metodologinya. Oke? Kita dilarang membiarkan rambut kusut tidak dirapihkan, dan kita dilarang bertasabuh gondrong atau dicukur bersih. Lihat, bila hal itu adalah mode yang sedang menjadi syiar kenakalan, syiar kejahatan, atau syiar keagamaan luar Islam,
Adapun menyerupai sesuatu yang sedang tidak menjadi syiar yang tidak baik, tidak terlarang. Contoh, menyisir rambut ke belakang atau menyisir rambut dibelah dua ke kanan ke kiri, itu dilakukan oleh para sahabat tatkala menyisir rambut dibelah dua menjadi syiar kaum musyrik di Mekah. Jadi Nabi tidak digolep asalnya. Tahu digolep? Nah, begitu asalnya Nabi itu dibelah dua, Nabi mah dibelah ke nyisiran teh ka dieu kitu, dibelah tah. Itulah rambut Nabi. Silahkan baca lebih detail buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi belah kadir rambutnya tadi kia. Tapi tong dibayangkan tadi orang Banjaran, gitu kan? Belah dua na, belah dua Nabi atau gitu kan? Begitu ternyata belah dua kia teh menjadi syiar kafir musyrik. Maka Nabi dirubah nyisirana jadi digolak. Nah, itu contoh. Ini hebatnya Ustaz Abdurrahman. Jadi saya juga baru banyak tahu setelah neleman kitab Istibta Al-Istibta'u dina kitab Al-Hikayah fi Ilmu Mujarobat meueuh gitu kan. Jadi hebatnya beliau, oh sampai ka detil siga kita terjebak pada aksentuasi. Jadi temenang teh gundul jeung jabrigna urang. Padahal gundul dan jabrignya bukan pokok. Tapi pokoknya adalah syiar. Termasuk nanti bercelana, bercelana lepis. Koduroy, you know koduroy anak milenials. Pun tentunya anak kaget atuh. Suatu saat guru kita itu berkoduroy. Dan saya yakin koduroynya mau kabeli ke orang Ciwidey. Gagah Ustaz Sodik. Kaluhurna batik. Kahandapna koduro. Lamun urang tepas mahamkan iya. Ustaz Sodikin mantasabahabi kaumin. Lantaran kaum jin. Yang berlepis dan berkoduro. Itu contoh. Jadi saya melihatnya bukan sekedar pemahaman sampai prakteknya kan. Be? Di guru urang. Termasuk tasabuh dalam jas. Ngarti te yang disebut dakwah berbasis budaya Isnus Islam Nusantara te kuduna persis. Sebab saat lain tadi Islam berbau Arab. Nama ormasnya berbau Arab. Oke. Kaum santri kudu sarungan terkesan dekil dan korengan. Lugu en beleguk. Jadi kesana teh kumuh, maka ulama Persis mengambil terobosan yang berbeda, yaitu berjas ria oleh Ustaz Abdurrahman, berbaju koko semacam dan kopiah Turki oleh Ahasan. Itu terobosan Persis luar biasa. Persis itu melampaui zamannya. Batur zamana sarungan jasan, padahal jas itu tradisi Barat. Apakah berani antum mengatakan Ustaz Abdurrahman dan para sesepuh kita tasyabuh dengan orang kafir, yaitu berjas dan berdasi ria? Sama seperti antum berdasi naon berbatik ria. Itu batik Pekalongan, batik Baturaden. Asal muasal batik ternyata juga ada hubungan jeung orang Walanda misal. Berarti Anda anak turunan Belanda. Ngan Belanda na mung ngaku lantaran beda irungna. Ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi Rasul itu belahna di dieu. Begitu tadi menjadi syiar kaum musyrik di golep. Oke. Demikian diterangkan dalam kitab Al-Bukhari. Jadi bukan gondrongnya yang menjadi soal, tapi tasabuhnya
serupa atau meniru, menyerupai syiar-syiar yang jelek. Dan tidak ada ingin keinginan untuk tasabu. Nah tadi modelnya sebagai syiarnya, yang kedua motifnya. Kata Ustaz Abdurrahman, tidak ada keinginan untuk tasyabuh tanpa ada rasa cinta atau memandang baik. Cinta dan memandang baik bagi sesuatu yang buruk itu suatu keliruan. Berambut dan berpakaian untuk menarik perhatian belaka tidak dapat menenteramkan jiwa dan untuk mendidik hidup serba palsu. Adapun wig dan sobrah, karena itu nyambung, rambut palsu itu sudah dibahas. Terakhir, beliau memberikan contoh yang lain, yaitu berpakaian. Orang Islam dilarang memakai zunar, waistband, yaitu ikat pinggang di luar jubah, karena menjadi syiar bagi pastor. Di zaman Rasul Misai menjadi syiar bagi Yahudi. Karena itu orang Islam disuruh mencukur misai dan memelihara jenggot. Maka inilah contoh yang tepat penggunaan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Yaitu untuk sesuatu yang berkenaan dengan syiar-syiar keagamaan dan talajak mereka, disebutna fikih identitas. Maka Agustusan tidak ada yang serupa dengan kaum manapun, sebab Agustusan rasa NKRI berbeda dengan Agustusan rasa Arab. Yang disebut ayat al-yaum al-watoni, masing-masing negara itu tidak sama. Itulah yang kita sebut dengan urep khos. Jadi hadis itu sekiranya mau dipakai mengharamkan tidak tepat, karena hadful ma'mul yupidul umumnya dipersempit. Yang kedua, syiar apa yang akan dipersamakan? Tapi kalau diharamkan karena aspek kaifiat dan format boleh, yaitu ada tabdir. Contoh tadi hura-hura boleh diharamkan, naona kaifiatnya, formatnya, bukan hari kemerdekaannya. Itu yang saya sebut kiruh di hilir. Jadi yang mengharamkan mutlak bisa kita pahami, tadi pendekatannya begitu bayani. Hanya kita analisa ada aspek yang kurang tepat. Yang kedua juga yang tadi membolehkan secara total, karena pendekatan yang digunakan teu aya nu notok kana babato. Oke. Yang ketiga yang tadi akhirnya syubhat pada saat diadakan itu juga dasarnya ihtiyati. Tetapi catatan bagi yang ihtiyati, dan kita seringkali dipakai dalil, la ihtiyato ma'anas, tidak sah menggunakan metode hukum ihtiyat ketika nas baik yang membolehkan atau nas yang mengharamkan itu tersedia. Saya kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apalah artinya pemaparan ini bagi antum pemuda Kabupaten Bandung. Nukia manges kata rambul bari perem ti tadi. Oke. Okay. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada nutrisi dan energi, paling tidak ngahudang geingkeun macan depa. Karena ini mah kelas manajer, kesepakatan saya di periode sekarang tak akan menurunkan dosis. Karena kelas manajer bukan kelas karyawan, lamun teu ngarti kesalahan ada pada televisi Anda. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya mau ke belakang dulu, ke toilet, sudah memanggil alarm. Saya tak serahkan ke penguasa forum, saudara ditampung dulu. Pertanyaan yang pertama juga yang ketiga ini mungkin bisa sekaligus untuk dijawab oleh Ustaz.
Yang pertama dari PC Pamundo, ini terkait dengan hadis lantas syarahan Ikhawin Pabua Bikum. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana apabila menyerupainya tersebut terhadap tradisi atau kebiasaan orang kafir, tetapi memang baik? Karena tadi kan buat istilahnya tidak disebutkan, selama itu baik ya jadi tarkib. Jadi tarkib. Kalau jelek itu jadi tarkib. Nah, itu bagaimana kalau munculnya dari orang kafir sementara itu baik? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian nyambung dengan pertanyaan yang ketiga. Ah, ya betul, sambungannya. Nah, indikator baik dari mantas sabahami kaum ini, karena ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ini yang baiknya, indikatornya seperti apa? Ya. Dua saja urusannya, atau yang ketiganya sekaligus? Kalau sudah ada hubungan, yang ketiga, yang keduanya coba apa? Yang kedua, aku pertanyaan yang kedua dari PC Balenda, dalil benar, tapi penerapan salah. Tadi ada ungkapan dari Ustaz seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, apanya yang salah? Yang keliru itu di mananya? Sampai dalilnya benar, tapi kok penerapannya bisa salah? Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, berdasarkan pemahaman bahwa hadpul ma'mul yupidul umum, karena tidak disebutkan tasyabuh dalam hal apa, maka hadis ini bukan larangan, bukan hanya larangan, terlarang tasyabuh, tapi terkadang itu bisa dianjurkan tasyabuh. Maka saya tadi mencontohkan beberapa tasyabuh Nabi dengan orang kafir. Di antaranya, Nabi tasyabuh yaitu menggunakan mimbar. Padahal mimbar bukan tradisi Islam asalnya, tetapi tradisi orang kafir. Kemudian Nabi tasyabuh di dalam metode taktik pertahanan perang, yaitu parit. Itu juga orang kafir. Orang tua kita berjas, padahal jas adalah pakaian dari barat. Kita berkoko, padahal koko orang Tionghoa. Berarti nyambung dengan pertanyaan ketiga, apa indikator tasyabuh terlarang? Jadi cari mah yang terlarang na ulah nuhunteu da loba teuing nuhunteu mah. Ada tiga indikator tasyabuh yang terlarang. Pertama, ini namanya metode istiqro. Jadi istiqro itu membaca dalil lalu kemudian kita simpulkan dari kasus per kasus menjadi induktif gitu. Satu, at-tasyabuh bihim bima huwa min sya'airi dinihim. Tasyabuh dalam hal yang menjadi syiar keagamaan. Mohon maaf, kita menyebutnya simbol-simbol keagamaan. Tasyabuh dalam urusan simbolik keagamaan orang kafir itu tidak boleh. Tak bisa dipakai alasan apapun make kalung salib dengan alasan lain salib, dengan alasan alus, dengan alasan hobi, tak bisa, karena itu simbol ritual bahasa barudak legego. Jadi tasyabuh terlarang dalam perkara yang menjadi syiar ritual orang kafir. Contohnya dalam tadi tanda-tanda ibadah. Kenapa kita tak boleh pakai tasbih? Saya ulangi. Kenapa tak boleh pakai tasbih? Tasbih itu simbol, bukan biji-biji yang membentuk tasbih. Kalau tasbih agar enggak mau seperti tasbih dipecahkan. Jadi biji-bijian anak lain tasbih.
itu karena alat ibadah para biksu. Makanya Ustaz Marsedek memberikan gambaran di parasit akidah. Nanti salib juga banyak ragam. Ada salib di tengah crossnya itu, silangnya. Ada di atas, lebih luhurna seetik, aino dihanda. Itu adalah simbol-simbol agama, syiar-syiar agama mereka. Jadi terlarang wiridan pakai tasbih. Bukan karena tasbih terbuat dari batunya, bukan terbuat dari plastik di pasar barunya, tapi itu alat ritual orang kafir. Maka menggunakan tasbih terlarang karena tasabuh dengan kafir dalam syiar dan simbol ritual mereka. Berarti mohon maaf yang sebesar-besarnya, pengetahuan tentang agama orang yang disebut agama kultur, animisme, dinamisme, dan perbandingan agama penting. Supaya tahu mana syiar dan alat ritual mereka. Itulah cara indikatornya dan cara mengetahuinya. Jadi perbandingan agama penting. Belajar agama kultur dan animisme dinamisme itu menjadi penting. Oke, sampai contoh lain dalam pernikahan. Anak sekarang tak tahu mana tradisi yang murni urep kebiasaan, mana yang ada akidah. Seperti nincak endog dalam pernikahan. Saweran. Kita menyangkana itu teh seremonial pernikahan. Apalagi ker event organizer mah ker IO jadi mahal budgetna kan. Make eta teh. Engke bedakeun jeung naon aki-aki narima teh? Jeung lengser. Lengser tidak ada keyakinan apapun ketika diadakan, hanya format nerima tamu. Tapi saweran itu ada ritual dari agama kultur. Nincak endog agama kultur, pabetot-betot bakakak. Kulantaran teh apa generasi ayeuna disangkana teh acara seremonial pernikahan. Terus dicuci kaki. Terus lamun hamil 4 bulan mepeuskeun kendi nu aya belutan, kudu ditewak belutna. Lamun tadi katewak lancar persalinan kan gitu. Tak kulantaran teu apal, makanya nanti ada buku yang namanya Parerimbon. Nah disitulah kita milah mana seremonial, mana ritual. Nah dalam hal itu tasabuh terlarang. Dua, bukan simbol agama. Jadi bukan ritual mereka. Tetapi tasabuh fima huwa min khosois adatihim allati huwa alamun alaihim. Ciri identitas masyarakat kafir. Nu eta mah lain ibadahna. Tapi ciri orang kafir teh make A. Maka menggunakan A jadi terlarang, padahal nu eta mah lain syiar dakwah agamana, tapi identitas kekafirannya. Ini penting dipelajari, apakah terjadi perubahan antar generasi atau masih permanen. Karena generasi old, masa Fir'aun perjaka, komunitas kafir teh pakai A, generasi sekarang dimodifikasi. Oke, contoh kieu teh lain sekedar tegur sapa atau dianting sabeulah. Lain rek gagayaan, mereka mah kikituan teh ibadah. Identitas ciri orang soleh beranting. Lantaran asup ke orang kampung, Kampung Simkuring di Winong, Binong. Asa keren durutan. Kristen lain, Islam henteu. Kan watir. Itulah yang disebut dengan korban metropolitan. Tanu ieu mah bisa berubah
tergantung perkembangan mereka antar generasi, ada yang dipertahankan. Mana contohnya? Asalna beas diganti ku permen. Sami, we sanajan ganti ku permen lantaran kaitan dengan identitas agama kultur di sawerna teh. Baheula make tiung, eku payung. Aina diganti ku tenda. Tenda nu di awuran. Baheula ku beas, aina ku duit sarua we. Nah itu contoh. Jadi bukan simbol ritualnya, tapi kaitan identitas masyarakat mereka. Nukie, ini bukan ibadah kikie ante, tapi lamun nukie gambaran komunitas mereka. Di anting lain simbol ibadah, tapi lamun di anting sebelah gambaran mereka. Nah itu contoh simbolik non ritual, tapi menjadi ciri identitas melekat mereka. Nah jas bukan identitas mereka, itu urpi biasa. Makanya dipakai oleh ulama Persis jas. Sebab jas bukan syiar agama, bukan syiar yang menjadi identitas. Jadi lagi lamun kabayang pakai jas, oh kabayang kafir, tak tidak begitu. Ini yang disebut dengan identitas bukan dari identitas melekat mereka. Tiga, ini yang paling mudah, yaitu tasabuh bihim pima yumari sunahu min akmali muharoma, yaitu tasabuh dengan perkara perbuatan-perbuatan talajak yang memang itu mah sudah diharamkan perbuatannya, walaupun Islam tidak ada dalilnya, tapi perbuatan eta tetos pasti haram. Misalkan, ini contohnya, yaitu mejeng. Kade mejeng teh kelakuan orang jahiliyah. Makanya kalau bisa tong mejeng, tong mejeng. Lamun terpaksa hormati pengguna jalan. Da'weh dei KUA, aula teboga. Namanya tabaruj, jahiliyah untuk kaum wanita. Itu dilarang tabaruj itu. Naon pamer penampakan bagi kaum wanita sengaja dengan cara jahiliyah itu tidak boleh, yaitu memamerkan diri dalam rangka menarik perhatian publik. Kemudian mohon maaf, lain karena beki pegang botol brandy tapi esina cai ente. Lantaran brandy teh haram, ci ente teh ulah. Sebab brandy itu adalah kebiasaan kelakuan mereka. Walaupun esina mah cai koneng, maka itu teh tasabu. Bir bintang da alus, da bagus botolna kabita. Ulah, lamun erek cabut heula bacaanana. Berarti jadi botol aqua tempelan we aqua gitu. Nah itu contoh perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah ke mereka. Bukan tadi identitas kelompoknya, tapi menjadi alat yang biasa mereka lakukan keharaman. Ulah, eta teh bisi naon lantaran urang siga manehanana, padahal cinte. Gitu. Ganti bir bintang tambahan syariah gitu kan. Itu ya. Jadi ada tiga indikator tasabuh yang terlarang. Di luar ini walaupun dengan kafir itu dibolehkan, yang telah dilakukan oleh nabi, sahabat dan orang tua kita. Oke, terakhir pertanyaan nomor 2. Ya, ya silakan. Ya, boleh. Ya, lihat gini. Jadi yang dimaksud salah ini, itu motif dan tradisinya masih ilmiah.
ari nu tadi mah bukan ngamalkeun dalil, ngadalilan amal nu eta mah. Itu mah di luar dari standar ilmiah. Itu mah sudah khianat. Yang ini adalah motifnya, tradisinya ilmiah, tetapi terjadi khoto. Saya ambil contoh. Kaidahnya benar, yaitu mala yudroku kuluh la yutroku kuluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Dipakai ngadalilan itikaf peting wungkul. Jadi siang gawe malam itikaf, dalilnya mala yudroku kuluh la yutroku kuluh. Peperihan teu bisa 24 jam atau entong ditinggalkan KB pindah sare. Itu contoh kaidah benar. Salah, kenapa salah? Kaidah ini bagi perbuatan yang wajib. Sementara itikaf hukumnya tatawu atau sunnah. Itulah contoh Kang, kesalahan dalam penerapan. Kaidahnya benar, kasusnya benar, tapi tidak tepat karena perbuatannya adalah perbuatan sunat. Harusnya dina perbuatan wajib. Contoh, malayudroku kuluh layutroku kuluh, pada saat waktu sholat datang situasi tidak kondusif, geus teu bisa ruku lantaran lamun ruku tikarelep lantaran Kabupaten Bandung banjir. Eueuh tempat nu garing, maka bari angkleng-angklengan sakieu sholat we teu make ruku, lantaran lamun ruku khusyu teuing jol eueuh. Nah, lakukanlah menurut kemampuan, walaupun cukup hanya dengan isyarat kikituan gitu. Nah, itu contoh, tapi tong ajek-ajek ulah gitu. Kita sabuh deui wae eta mah. Nah, itu contoh. Jadi kaidahnya benar, dalilnya benar, menerapkannya yang tidak tepat. Oke. Contoh lain terakhir. Contoh lain. Yaitu mendalili merapatkan tumit dengan dalil roson akibai. Kita tidak membicarakan hujiahnya hadisnya dloib gitu. Tetapi dalam hadis itu roson akibai itu yang kena tumitnya, tapi dalam prakteknya semua telapak kakinya yang adek, yang rapat. Padahal di hadis itu akibai, tapi praktiknya malah jadi rapat. Yah do'ib dalilnya, yah do'ib pemahamannya. Itu diantara contoh. Jadi tugas kami, lamun bahasa legekena, tugas pengamat, bukan membicarakan benar secara hasil, tetapi audit forensik. Itu legekena mah. Jadi yang diaudit itu bukan hasilnya kan, tapi audit sisdurnya, prosedur SOP-nya. Oleh karena itulah yang disebut paradigma fikih dibangun dari tiga pilar untuk benar dan tidaknya berfikih. Satu dalil, dua dalalah, tiga madlul. Di kita tidalil loncat, jumping karena madlul kesimpulan. Tapi bagaimana prosedurnya itu terkadang gaib, tidak masuk akal. Kenapa dari dalil tiba-tiba ada kesimpulan? Leuhung keneh eta mah aya dalilan. Ima eueuh dalilna jol aya madlul. Eta mah luar biasa. Apa mungkin karena fikih sederek, bukan fikih riwayat. Nah, itulah yang ingin saya bangun. Bahwa yang namanya fikih bukan asal paham. Bukan asal gagasan, bukan asal ide. Karena fikih itu adalah ijtihad. Maka seseorang tak bisa mengaku menyatakan ieu mah ijtihad ana. Manyaya ijtihad saanaeun. Tetapi layak dan tidak seseorang masuk kategori mujtahid, maka layak berpikir. Ganti bahasana luhur teng tong pikir, ieu mah ana mah berpaham mening kitu. Eta mah aya landasanana alfiqhu lugatan alfahmu. Oke ya. Nah, maka disinilah hebatnya persatuan Islam, bagaimanapun meminimalisir kesalahan.
Sehebat-hebatnya pemikiran individu tak akan bisa mengalahkan kekuatan kolektivitas. Maka di Persis diterapkan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, daripada ijtihad pardi, ijtihad personal individual. Untuk apa? Meminimalisir kekeliruan yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Oke, jadi insya Allah bulan depan dari pembahasan ini masih ada yang harus kita pertajam. Dari 3 pertanyaan ini sudah 100 tema ke depan. Jadi insya Allah ready stock. Tong sieun kehilangan tema nupugumah ana nuembung. Demikian saya kira yang bisa disampaikan karena waktu jua yang memisahkan kita. Sekiranya nanti ada terpikir di tengah jalan, tadi mah teu kabayang, saprak ningali wajah Usaduddin jolok pencerahan. Ah mangga SMS we ke bidang dakwah, ke pendidikan termasuk ka Usaduddin nitip tampung. Ini tidak akan terjeda karena pertemuan ini berakhir, tetapi harus terus berkelanjutan. Untuk apa? Bukan mencari puas, tetapi mencari jelas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terlewat bab dakwah gini. Kenapa sekarang kita tidak membuka, tidak menerima tabligh akbar khususan? Jadi ketika orang hajat resepsi pernikahan, al aslu fil nikahi al menangu. Berang dangdutan malam pengajian. Maka tak akan terlalu terpengaruh oleh cuaca dangdut siang. Tapi dalam Agustusan, ini lebih kepada menghindar kemafsadatan. Saat kemasan yang hari ini masih berbau nasionalisme yang syarat dengan hura-hura. Jadi kita mah judulnya tenang, tarabiasa. Bukan haram sebetulnya, tapi belum kondusif. Maka jika nanti panitia Agustusan ke pemuda Persis, eta mah bakal tapi akdom di mana-mana. Jadi sekali lagi, saya berapa kali sebenarnya? Panik amplopna gerede. Tong dibeja-beja. Moal aya amplop 1 juta Agustusan. Lamun amplopna 1 juta, tong ditarima. Keur mah tadi nyeun masalah, nyaluti jadi masalah. Eh, mending gede teh ada masalah. Nah, jadi sementara ini kenapa tidak ada? Bukan karena tadi haram total. Tapi karena situasi bahasa saya itu lebih baik ditiadakan sebab belum kondusif. Naon? Belum siga aya dangdut di nu hajatan aya tabligh akbar. Nu eta mah gampil. Agustusan mah tidak mudah. Inilah diantara fatwa yang disampaikan oleh Dewan Isbah khususnya melalui Sarjai Nandang. Kita tidak mengadakan bukan karena tadi haram secara total. Naon? Mungkin hiji saat ada waktunya setelah jernih terutama di kaifiat dan format. Begitu.